dosa terbesar. Apaan tuh? Helena Nono Merah Uno, cepet cuci baju ini. Iya ma. Hah? Dosa terbesarnya mama nyelingkuin papa. Shhh, kamu tahu dari mana? Jangan kasih tahu papamu ya. Kalau gitu, mana uang tutup mulutnya? Dan aku gak mau cuci baju ini. Oke, fine. Udah mama transfer nih 100 ember. Wah, aku jadi wong soke. Makasih sugar mami. Senang bekerja sama mami. Bye. Baby Konoha, kenapa kamu koit na corong? Nanana jina corong. Konoha kenapa sentili? Kok bisa jadi kambing dan koit? Tadi Konoha main sama aku, si siapa? Aku menang, aku dapat duit. Tapi dia malah jadi kambing dan koit. Siapa suruh main itu? Abis bisa dapat duit 100 ember, Len. Bisa beli epong ketepong 20 promah. Gimana kalau kita main lagi? Ogah, main tuh sama pohon. Gue mau cari Dev, bye. Yah, pohon, main sama aku dong. Dev, darling, dadar guling, yuhu, kamu di mana? Kamu cari aku, sayang. Iya dong, sayang. Kok dosa terbesarmu gak ada sih? Emang pacarku ini gak ada dosanya? Kamu salah, karena dosa terbesarku adalah membuat kamu koit. Maksud kamu apa, Dev? Kamu inget Leon, kan? Leon? Main si siapa, yuk? Ayo, Len. Si siapa yang jadi kodok? Yes, kucil menang. Leon jadi kodok. Hahaha. Teok tek blung tek kodok. Teok tek blung tek kodok. Ah, Leon. Ingat, dia teman masa kecilku. Kamu tahu, Leon itu adikku. Kamu yang udah buat Leon koit. Sekarang waktunya kamu menyusul Leon. Oh, iwak peyek, tidak. Kok aku gak koit? Kamu gak apa-apa kan anakku? Papa, makasih udah selamatin aku. Hah, jatah selingkuh? Apaan tuh? Nak, papa kamu selingkuh. Mama juga mau selingkuh. Jatah selingkuhnya mama enak loh. Jangan, ma. Mama gak peduli. Titi tutit. Halo, abang jago. Sorry bang jago. Ayo kita selingkuh. Tak dung. Halo, yuhu, sepeda. Neng Chris, kok gak ada suaranya? Mama, kan aku wis ngasih tahu gak boleh selingkuh. Kan jadi koit na codong. Cina codong. Hai Beb, nanti aku gak bisa ngedit sama kamu ya. Emang kenapa Beb? Wah, debuk banyak banget jatah selingkuhnya. Ya kurangin lah. Aku ada acara Beb. Loh, kok jatah selingkuhku tinggal 0? Emang kenapa kalau jatah selingkuhmu 0? Kamu gak bisa selingkuh lagi kan? Iya dong Beb. Loh, kok gue ngomong jujur sih? Dasar pucak boy, kita putus. Ya, Jonas dong gue. Emang di dunia ini gak ada cowok yang setia? Ada kok, aku gak akan selingkuhin kamu. Bocok, pasti kamu ngomong tok. Beneran kok, aku gak akan selingkuh. Karena satu-satunya manusia yang bisa lihat aku cuma kamu. Maksud kamu? Karena aku adalah vampir. Iwak peyek. Salah server woy, itu manusia serikandi. Manusia serigala. Yang bener itu Yawes mbau sak karepmu. Yang penting kita udah bersatu. Hah, apa yang aku katain semuanya bakalan jadi kenyataan. Ah, masa ayam ngesot? Aku kelupak jerungnya. Ayamnya ngesot beneran dong. Astaga, iwak peyek. Kok ada ayam ngesot di sini? Aku nggak tahu, Mak. Aku pergi dulu. Bye, Mak. Wilen, lu tahu nggak banyak yang gabungin POV lu sama ASMR? Wah, parah yang gabungin POV gue sama ASMR. Mereka semua bakalan jadi siluman kodok. Buset, banyak banget yang jadi kodok. Baguslah kalau begindang. Ada Helena di sini.
pacar gue. Helena, ngedit yuk, ting. Loh, bukannya kamu udah janjian sama aku, sayang. Sorry, Helena cuma maunya sama gue. Gak boleh, Helena itu ngedatnya sama aku. Tuh kan, Zahra, lu udah percaya kan kalau gue punya pacar? Ayang Helena, my darling datar guling, menikahlah dengan om. Papa? Kok papa ada di sini sih? Mana ngelamar Helena lagi? Papamu ini sangat mencintai temenmu, nak. Dan kebetulan papa jalan-jalan di daerah sini. Akhirnya, papa langsung melamar dia. Tunggu, kalau gitu berarti gue bakalan jadi emak tirinya Zahra dong. Gue ada di mana ini? Istriku, waktunya kita honeymoon. Yuhu, ang. What the fuck? Honeymoon? Berarti gue udah jadi mamanya Zahra dong. Iya bener, emak tiri. Iwak pengek. Tidak. Astuki sayang, aku bocor. Please pinjemin jaketmu. Jaketku? Ogah. Kamu tahu kan jaketku itu mahal, made in Paris Van Java. Nanti jaket mahalku kotor tahu. Tapi sayang aku malu. Ya salahmu dewe. Udahlah kita putus aja. Udah burik bikin malu, bye. Udin, gimana nih? Pakai kemejaku aja nih. Hihihi. Kamu jangan nangis oek-oek dong. Makasih ya. Walaupun dia aneh tapi dia baik. Ada mantanku sama pacar barunya nih ke kafe mewah, tapi pacar barunya kayak bocil. Mau pamer tapi malah malu-maluin. Ih, kakak nggak boleh bilang kayak gitu ah. Hei bocil, lu bisa apa sih? Emang lu punya mobil? Apaan sih kamu Udin? Mending kita pergi aja ya. Muka kamu udah nggak burik lagi, tapi pacar kamu tuh aneh. Aku punya mobil banyak kok. Shhh, udah ya jangan bilang kayak gitu. Tuh bocil, dengerin pacar kamu dong. Udah sana pergi. Khusus ker-ker. Kalau kamu gak percaya, aku tunjukin mobil aku nih. Gak perlu, paling mobil mainan. Nih, bentar lagi gue bakalan kerjasama sama pemilik mobil Porsche terbesar. Namanya Pak Dev. Tuh lihat tangan kanan Pak Dev dateng. Pak Hans, saya mau kerjasama dengan Pak Dev. Tuan Dev, apakah jadi kerjasamanya? Dibatalin karena pacarku gak suka sama dia. Tunggu, jadi kamu Pak Dev? Iya dong sayang, ayo kita jalan-jalan. Bye Udin. Mama. Tunggu, ternyata kamu cowok normal toh. Tapi aku boleh gak jadi bocilnya kakak? Pengen dimanja, ting. Boleh dong, jadi suami aku juga boleh. Yang benar, kalau gitu ayo kita nikah sekarang. Wah, baru gajian nih, check out ah. Check out aja, gajimu kan masih banyak. Mau beli baju, ini itu 10, yes. Kok dialogku diambil sih, jangan check out. Bajumu udah 20 truk. Iya juga sih. Udah check out aja, kan nyenengin diri sendiri itu baik loh. Check out, check out. Jangan, nanti duitmu habis. Gak bisa nabung buat masa depan. Katanya tadi mau ke Jepang. Lagian kalau check out satu baju mah duitmu gak akan habis. Lagian bajunya bisa dipakai ke Jepang. Bener juga, check out. Itu-itu, sepatu Oris juga di check out, mumpung lagi ada promo dan gratis ongkir. Check out, check out. Weh sembola, dikandani ngeyel. Wah, duit siapa nih? 50 ember. Udah ambil aja, kan tadi duitmu udah habis buat check out. Kerucuk, kerucuk. Tuh kan lapar, udah ambil aja. Jangan diambil, kan kamu gak tahu itu duitnya siapa. Itu pasti duit kamu. Kan jatuhnya gak jauh dari kamu. Bener juga, ini pasti duit aku. Jangan, bisa aja itu duit mama kamu. Kalau itu duit mama kamu kan soge. Duitnya gak bakalan habis. Iya juga ya. Jangan, gak baik, itu namanya nyolong. Ada yang jualan seblak pentol cilok gorengan. Beneran ada pentol cilok gorengan? Yuhu, I'm coming. Aduh, aku jadi lapar. Ikut. Woy Len, lu tahu nggak si Udin itu kalau gosok gigi
pakai odol. Wah 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 wah, parah. Kok dia gitu sih? Untung aja gue gak telat. Udah, gibahin aja. Iya, gibahin aja. Kan gibahin temen itu seru banget. Jangan-jangan, gak baik. Iya juga ya. Udah, gibahin aja. Kan kamu lagi kesel sama Udin. Keluarkan semua unek-unekmu. Itu mah curhat. Jangan-jangan, temenmu itu gak bisa dipercaya. Nanti bisa bocor kemana-mana kalau kamu cerita ke dia. Kok kamu bilang Cecilia kayak gitu sih? Kamu gak usah deket-deket aku lagi. Dasar toxic friendship. Iya nih, gak baik tahu. Astaga, gak nyangka aku. Kutandai kau, dekil. Kok jadi gini sih? Udahlah, aku pensiun aja jadi setan. Hai guys, karena kemarin ditagi-tagi terus gimana tutorial jadi Cecilia, mari kita tutorial. Pertama ganti baju dulu. Karena Cecilia suka pakai kalung, mari kita pakai kalung. 1, 2, nemplek. Setelah itu kita pakai wig guys. Kita pasang dulu wignya ya, biar nggak kayak singa, kita rapiin dulu. Akhirnya udah rapi guys. Jangan lupa pakai bando. Dan untuk sentuhan terakhir adalah filter. Oke, mari kita berubah. Iya, langsung jadi cantik guys. Cecilia pakai filter latihan sih ya. Aku memang cantik tahu. Cecilia, menikahlah denganku. James? Iya, aku mau James. Hah, member BTS ada 5 titik. Pasti Jimin. Yes, benar. Calon istriku memang pinter. Astaga sayang, aku dapat member Blackpink 4 titik. Siapa ye? Kamu pasti bisa calon suamiku. Aku tahu, pasti Jennie. Ya, salah Beb. Oh, Jisoo. Astaga, salah maning. Depannya L Beb. Pasti Limbat. Ya, salah. Jangan ekoit. Lisa Beb, Lisa.